Abang Rudi Kalces yang dimana dia meninggal di rumah ini teman-teman, dan sudah membusuk di dalam rumah ini ada sebuah ijazah Bang Rudi teman-teman. Ya ini Rudi, Bang Rudi, semoga almarhum tenang di sana. Ada gitarnya Bang Rudi juga cuy. Oke teman-teman, kali ini gue berada di sebuah rumah yang dimana rumah ini dulu pernah terjadi penemuan mayat, yaitu Bang Rudi Kalces ya teman-teman. Dan waktu itu saya ngevlog malam sih, saat ini gue bakalan ngevlog siang teman-teman atau sore gitu. Dan ternyata Bang Rudi Kalces itu meninggalnya karena sebuah penyakit asam lambung, itu sedikit informasi yang gue dapat. Dan kali ini gue ambil view siang teman-teman, seperti apa dalamnya. Kemungkinan di dalamnya ini banyak perubahan banget ya teman-teman ya. Dan di depan gue ini ada sebuah kandang, yaitu peliharanya Bang Rudi Kalces. Dia melihara ular gitu teman-teman. Dan emang lokasi ini teman-teman ya, lokasi ini memang pinggir jalan. Sorry kalau masih terdengar sama suara-suara kayak kendaraan gitu teman-teman ya. Sorry, mungkin kita langsung masuk aja deh. Ini view siang men, seperti kayak gini. Dan ini keadaannya kayak gini teman-teman. Cukup ya acak-acakan banget. Dan mungkin supaya tidak bising, kita mempersingkat untuk masuk ke dalam rumah ini teman-teman. Oke siap. Dan keadaannya udah kayak gini cuy. Wow, gokil banget ini. Assalamualaikum. Permisi. Wow, gila auranya teman-teman. Oh my god, di sini udah kayak ada meja makan cuy. Dan di sini juga. Oh, gokil banget ini teman-teman. Dan waktu itu kasurnya yang dia tidurin berada di sini teman-teman, dan itu pun udah membusuk dan udah ada bekasnya gitu cuy. Ada sebuah kipas dan atapnya pun udah kayak gini teman-teman. Wow, gokil banget. Dan auranya pun masih terasa meskipun siang. Tempat ini mencekam juga cuy. Ada kopiannya Bang Rudi cuy. Kita abaikan aja, kita fokus, dan kita fokus untuk explore. Oh, jadi rumah ini memang gak terlalu besar juga cuy. Coba kita ke bagian sini dulu. Ada sebuah kamar dua, dan ada jam cuy, jam-jaman dulu gitu. Oke siap, kita mempersingkat waktu supaya biar gak terlalu malam ya cuy, karena gini gua ngambil vlog siang. Ada sebuah ijazah Bang Rudi teman-teman. Ya ini Rudi, Bang Rudi, semoga almarhum tenang di sana. Ada gitarnya Bang Rudi juga cuy nih. Ini gitarnya Bang Rudi seperti kayak gini teman-teman. Meskipun siang, tempat ini memang horor banget teman-teman. Ini ada sebuah kamar. Ini udah siang cuy. Udah hampir mau senja ya pastinya. Oke siap. Oh, ada akuarium. Waktu itu akuariumnya di sini teman-teman. Waktu itu pun baunya luar biasa banget cuy. Gokil banget. Dan ini ada sangkar burung dan acak-acakan. Ini kamar teman-teman. Kamar udah hancur parah kayak gini. Matahari pun udah jebol, mungkin karena ini ya dimakan oleh waktu. Tempat ini seperti, oh gila men ini. Coba kita kesini dulu. Sepertinya horror banget teman-teman. Ini ada sebuah kaki, gak tahu kaki siapa ini. Gokil banget. Siap. Coba kita ke bagian sini. Ini sebuah kamar mandi teman-teman. Dan di 3 bulan yang lalu, ternyata gue tanpa disadarin waktu ngevlog malam itu teman-teman ya, itu gokil banget. Waktu di sini dia tidak berbau busuk ya teman-teman ya, tapi di depan sana itu dia berbau busuk banget cuy. Wah, oh, gokil kok bisa seperti kayak gitu, karena mungkinan di sini ada sebuah Al-Quran. Oh stop Rizu. Gokil, ada sebuah ember juga teman-teman ya. Jamnya udah mati cuy. Ini kasur teman-teman. Ada sofa kayak gini, ada Al-Quran juga. Ya, semoga Bang Rudi tenang di sana ya, teman-teman. Mari kita doain. Ini kita ke bagian dapur. Siap, ke bagian dapur, cuy. Wah, kok ngeblur terus ya. Ini sebuah dapur waktu yang dulu. Ini acak-acakan banget, teman-teman. Kemungkinan memang udah ada yang bersihin. Coba kita ke bagian sini. Astagfirullah. Halo? Permisi. Gokil memang. Siap deh. Nih, ini kamar mandi kecil, teman-teman.
sebuah ember. Siap. Kita lanjut ekspor lagi, cuy. Ya, teman-teman, ini gua ambil view siangnya. Meskipun siang, tempat ini masih mencekam banget, teman-teman. Dan auranya gobel banget. Ini adalah rumah Bang Rudy Karces, yang dimana dia meninggal di rumah ini, teman-teman. Dan sudah membusuk di dalam rumah ini. Wow, gokil banget kan. Ternyata Bang Rudy Karces itu dia memelihara ular. Sebelum Bang Rudy Karces meninggal, ular itu udah pergi entah kemana, teman-teman ya. Itu luar biasa banget. Oke, mungkin kita lanjut explore lagi, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Merinding, dan sepertinya gue memang tidak sendiri. Gue memang ngerasa kayak ada yang ngikutin di dalam rumah ini, teman-teman. Tapi di sini gue tidak macam-macam dan cuman explore rumahnya Bang Rudy yang baik itu, cuy. Siap. Di sini ada sebuah gitar yang gitarnya Bang Rudy, teman-teman. Wow. Ada sebuah ijazah juga. Tuh. Ijazah Bang Rudy. Ada sendok juga, cuy. Stop aja. Ya, karena tempat ini dekat banget sama jalan tol, masih bising karena di depan sana tuh banyak mobil yang lewat gitu, cuy. Ember, cuy. Ini sepertinya adalah sebuah musola kecil, tempat Bang Rudy sholat ya, teman-teman. Stop aja. Kalau misalnya sholat, ya gokil banget, cuy. Ini kamar mandi yang kecil banget. Ini masih ada airnya loh, cuy. Sumpah masih ada airnya, teman-teman. Dan di sini masih ada kayak serbuk-serbuk kopi karena sengaja tidak supaya bau, teman-teman, di kamar ini. Karena di sini Bang Rudy ditemukan sudah membusuk. Sekarang kasurnya mungkin dibakar atau kemanain ya, gue nggak tahu, teman-teman. Dan di sini banyak banget kayak barang-barangnya Bang Rudy gitu ya. Dan sepertinya ini ada sebuah bingkai, nggak tahu bingkai siapa ini, cuy. Ada berkas-berkasnya juga. Ada sebuah catur, cuy, di sini. Dan di sini juga ada sebuah jam. Ini tasnya Bang Rudy nih. Ya, semoga Bang Rudy tenang di alam sana ya, teman-teman ya. Mari kita doain aja. Cukup merinding, meskipun siang tempat ini memang udah mencekam banget, teman-teman. Gokil banget. Coba kita explore sekali lagi di bagian sebelah kiri saya, teman-teman. Yang gue penasaran banget sama suara gitar ini ya, teman-teman ya. Gue kebayang sih kalau gitar ini bunyi. Ini sofa. Dan ada beberapa ruangan yang memang auranya kenceng banget menurut gua ya. Ternyata rumah Bang Rudy Kalce seperti kayak gini, teman-teman. Oke banget. Oke, teman-teman, mungkin kita saatnya keluar aja deh. Karena gua tidak penasaran untuk ekspor siang seperti kayak gini, teman-teman. Ternyata kasurnya sudah tidak ada dan banyak banget perubahan-perubahan yang ada di dalam rumah ini, teman-teman. Mungkin karena ada yang mindahin atau dirapikan sama warga-warga sekitar sini atau yang jaga gitu, cuy. Gokil banget. Oke, saatnya kita keluar aja deh. Kita tutup kembali, teman-teman ya. Supaya tidak ada orang yang asal masuk ke bagian sini, cuy. Siap. Dan ini kita tutup lagi. Gokil banget. Semoga Bang Rudy tenang di alam sana. Dan thank you. Saya diizinin untuk ekspor rumahnya Bang Rudy. Nggak tahu diizinin atau enggaknya. Tadi gua masuk aja, cuy. Oke, jadi gitu aja deh. Teman-teman, akhirnya gua udah nge-vlog siang seperti kayak gini rumahnya, teman-teman ya. Dan banyak banget perubahan-perubahan yang ada di dalam rumah ini, teman-teman. Ini adalah rumah Bang Rudy Karces yang dimana Bang Rudy Karces itu membusuk di dalam rumah ini, teman-teman. Jadi gitu aja deh. Dan pokoknya gue minta support kalian dengan cara di like, di share, di komen, dan di subscribe, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.